Yo, what's up guys? Balik lagi bersama gua di sini di channel online Kun di konten pembahasan mengenai iceberg of internet lagi guys, part 2 by the way. Jadi gua udah buat video part satunya kemarin atau episode 1 yang di mana kita masih mencapai sekitar level 15 dan kita bakalan lanjutin di video kali ini coy. Jadi ya seperti di video sebelumnya, di sini ada sebuah foto dari iceberg of entire internet yang dimana di setiap levelnya itu kita akan cari satu persatu keywordnya, bukan satu persatu sih, maksudnya satu-satu aja. Jadi ya semakin bawah atau semakin dalam kita mencari di video kali ini bakalan gelap atau dark banget konten-kontennya. Jadi ya mungkin tanpa lama-lama sebelum masuk videonya, jangan lupa follow Instagram gue @fakyon dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe seperti biasa, dan langsung aja kita masuk ke pencarian di hari ini coy. Oke, jadi ini dia fotonya yang dimana di sini kita kalau nggak salah terakhir itu udah di bagian mas-mas yang satu ini. Yang gue lupa sih level berapa, bentar gue hitung balik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, oke, jadi ini dia. Sekarang kita udah di level 16 dan ya dari profilnya aja udah gak ngenakin karena dari tadi gua dipeliriin atau dimendeliin, di apa ya, dilihatin terus sama orang ini nggak tahu siapa. Yang mungkin bikin sedikit nggak nyaman gitu kalau emang kalian lihatin ini muka selama 5 menit ke depan. Oke. Jadi di sini kalau emang kita lihat di bagian kanannya dulu, ini ada sebuah deskripsi yang ditaruh yang dimana katanya Redditor wife kill both or of her kids. Dan dikasih link juga coy. Waduh. Mungkin nanti aja kita masuk ke inti dari kontennya aja dulu. Yang dimana di sini mungkin kita coba cari ini aja nih, clip 094.mp4. Apakah itu adik-adik? Kita coba lihat. What the fuck? Aduh. Oke, ini bawa-bawa creepy. Jadi adik-adik yang nonton supaya tidak mimpi buruk, mending di skip aja. Kayaknya ini bakalan bahaya dah. Nggak bahaya sih, maksudnya bikin mimpi buruk aja, video-video menyeramkan gitu. Di sini ada kayak VHS atau apa sih? Oke, ntar aku lihat-lihat di mini clipnya dulu guys. Takut tiba-tiba ada jump scare, nggak lucu anjing. Oh ternyata ada jump scare. Siap-siap di 0,37. Gue udah siapin kalian nih. Siap-siap tutup mata adik-adik. Oke, 5 detik lagi. Set. Wow. Oh. Jadi. Oh, cuman gitu doang. Dan gak ada suara sama sekali by the way. Cuman kayak potongan klip gitu. Oke. Gue juga kurang ngerti maksudnya apa. Oke, jadi itu dia konten pertama yang gue lihat di video kali ini. Yang lagi-lagi itu adalah sebuah video yang aneh menurut gue. Ya, kalian nontonnya juga pasti kayak, hah, apaan sih? Gitu, karena nggak ada konteks sama sekali, coy. Dan di sini ada ayam goreng, anjing jadi lapar gue, cocok. Oke, lanjut lagi di sini dari bagian kanannya. Sumpah lu bisa diem nggak ngeliatin gue semenit nggak sih? Muka lu creepy anjing, gue jadi takut, jadi salah ngomong banyak kali gara-gara lu. Ah, jadi adalah. Pokoknya di sini kita cari dulu yang ini guys, yang apa namanya, yang link dikasih ini, yang katanya archive.isxndtdm. Sabar, kita coba copy dulu. Ataukah udah dihapus? Apakah udah dihapus atau gimana? Gue juga nggak ngerti. Tapi websitenya nggak ada coy. Mungkin kalian yang lebih paham, coba komen di bawah. Jadi ya, mending kita langsung next aja coy. Oke, lanjut lagi ke level 17 yang dimana di sini kita udah bisa move on dari mbak-mbak yang ngeliatin dari tadi gue ini. Dan kita sekarang ada di level 17 yang PP-nya bentuk alien coy. Dan by the way ini foto itu masuk ke video gue pas ngejelajahin deep web episode 2 kalau episode 3. Yang dimana kan kalau emang nonton video itu ada foto ini coy, foto originalnya ya kan. Jadi kan kalau emang pengen lihat, coba lihat aja sendirilah. Mungkin gue bakalan cari yang jimpang.com. Apaan ini coy? Coba kita lihat. Oke, jadi ini dia websitenya. Di sini ada karakter logonya kali, jimpang. Unyu-unyu gitu juga dia. Dan di sini kayaknya bentuk laptop atau komputer gitu. Dan kalau emang kita lihat bagian sininya, ini ada beberapa mungkin website yang bisa kita pencet coy. Tapi ini gue kok takut ya anjir. Website-website gini tuh biasanya yang ngeri cok. Bukan website-website yang kayak di deep web segala macem. Ini nih yang ngeri nih, gini-gini nih. Karena emang gue takut tuh. Dari foto-fotonya random, gue buka tiba-tiba virus ke download kan gak lucu gitu. Dan ini ada kayak beberapa foto. Aduh, apalagi tengkorak-tengkorak gini. Ini bau-bau virus nih. Dan namanya Dream, sangat sus banget anjir. Terus ini ada peta dunia, map. Aduh, gue pengen buka tuh. Yaudah, kita buka satu aja, jangan banyak-banyak. Buka link di tautan baru. jimpang.com/map. Apakah ini?
If you want to be included in the map, send me just your URL and your country of origin. Oke, okay? Gue kurang ngerti maksudnya apa. Dan di sini benar-benar tuh websitenya aneh banget, anjir. Coba kalau kita ke Indonesia, Indonesia ini kalau nggak salah, kita pencet Indonesia, nggak bisa. Oke, kurang paham isinya apaan. Tapi ini kayaknya bahaya sih website-website gini sih. Jangan kali ya. Oke, jangan kali ya. Ya udahlah, kalian kalau emang penasaran, gue bisa buat ini satu full video sendiri. Tapi ya udah gitu aja. Kita mending langsung next ke foto selanjutnya, coy, atau level selanjutnya. Oke, lanjut lagi di sini di level 18. Di sini ada saudaranya Windah Batubara. Aduh, jangan takut salah ngomong gue. Tapi ya intinya di sini ada foto hitam banget ya kan. Gak tahu ini foto apaan. Kayaknya foto-foto creepy gitu. Cuman gue nggak tahu. Dan di sini banyak sekali sih kata-kata yang mungkin gue nggak pernah dengar sebelumnya. Tapi di sini mungkin gue coba pengen cari yang bigfootproof.com atau proof atau bukti bahwa ada Bigfoot. Coba kali kita lihat. What the fuck? Oke, jadi ini ternyata adalah sebuah website prank ya kan. Anjing, ini apaan, cuk? Oke. Gua enggak nyaranin kalian buka, tapi kalau emang kalian pengen ya kan, kalian pengen ngeprank diri kalian sendiri, kalian buka dah website satu ini. Ini kayaknya enggak terlalu berbahaya lah, cuman ini apaan, foto apaan anjing? Ya kalian yang tanya, "Bang, jelasin dong, Bang. Ini foto bool ya kan di sini." Aduh. Ya kalian buka sendiri lah, ini kayaknya aman dah websitenya. Ya itu dia, anjing. Pranknya enggak lucu juga. Oke, lanjut lagi ke level 18. Bentar. 16, 17, 18. Oh, enggak. 19. Sorry. Level 19. Yang dimana di sini ada lagi foto-foto yang aneh nih, enggak tahu fotonya apa, tapi gua kok kepikiran foto Michael Jackson nih. Enggak sih kayaknya sih. Ya, jadi di sini katanya kalau emang ada beberapa tulisan yang warna yellow atau warna kuning dan deskripsinya dibilang kalau emang yellow entry are infamous ransomware group active on mostly Tor network. Oh, jadi kita harus buka Tor. Oke, nanti dulu. Coba kita yang bagian merah-merahnya dulu di sini. Mungkin gue pengen coba cari. Bentar. Kok gue kayak kenal theblackvault.com ya? Ini yang website buat jomo-jomo itu bukan sih? Yang ngambil orang-orang buat meme gitu. Coba kita lihat. Oh, bukan. Coba, gue pikir itu website yang buat jomo-jomo yang ada-ada saja itu loh. Oke, jadi ini ternyata adalah sebuah kayak apa ya, kayak uncensored library gitu, coy, yang dimana kita bisa buka di Google. Gue gak pengen ngikutin atau pengen baca sesemua ini ya kan, karena ini cuman ya berita-berita Amerika, kita tinggal di Indonesia kan gak terlalu berguna gitu. Oke, di sini sebenarnya gue pengen cari beberapa dari bagian yang kuning. Cuman di sini gue belum download Tor Networknya. Jadi ya bakalan ribet gitu dan lama. Jadi ya kita langsung next aja ya. Kita skip dulu bagian yang ini, coy. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita sudah masuk ke level 20. Yang dimana dari fotonya aja ini udah ada clown atau badut-badut mengerikan creepy pasta gitu-gitu, coy. Jadi mungkin, oh bentar, Maichan Daily Life, gue kok kayak pernah dengerin nih. Coba gue pengen cari yang ini dulu. Oh, ternyata ini adalah sebuah manga, guys. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, kehidupan sehari-hari Maichan atau nama dari manganya adalah manga yang dirilis di Jepang, terdiri dari 11 bab dan sebuah omake. Ditulis dan diilustrasikan oleh Waya Uziga, itu diterbitkan oleh Sanwa Supan pada 21 April 2004 dan menjadi serial di majalah Aira Deluxe. Genrenya graphic violence dan horror. Bentar, kok kayaknya gue pernah denger manga ini dah, dari mana ya? Coba kali kita buka manganya. Oh, manga yang ini toh. Oke, jadi bagi kalian yang nggak tahu, guys, jadi dulu pas gue masih sering ngebuat video YouTube short tentang manga-manga, itu kan gue pernah bahas beberapa manga yang brutal tuh. Nah, gue tuh kayaknya pernah buat niatan pengen buat konten dengan manga ini dah, yang manga Maichan ini. Cuman kayaknya nggak jadi dulu, nggak tahu kenapa. Tapi ya intinya manganya itu adalah manga yang menceritakan maid, tapi versi brutal gitu. Bukan brutal dalam adaan seks brutal ya, enggak. Tapi ya lebih ke gore aja menurut gua, guys. Jadi ya kalau memang pengen baca sendirilah, nggak usah aku review di video kali ini. Oke, lanjut lagi di level 21. Yang dari profilnya aja udah nggak ngenakin banget. Kayak ini tuh foto apaan anjir? Ada cewek di luar jendela mangap gitu kan. Kayak pengen dimakan lunya. Oh shit. Ada bahasa Indonesia anjir. Penampakan tuyul di daerah Bogor.
ini dapat dari mana anjir. Oke, karena kita adalah orang-orang Indonesia yang sangat berbakti kepada negara kita tercinta, kita cari yang ada Indonesianya coy. Penampakan tuyul di daerah Bogor, kita coba cari yang itu. Oh shit, nggak tahu kenapa video Indonesia kok lebih buat gua merinding ya. Dan ini kayaknya video yang ini dah. Nah ini tuh gua pernah lihat anjir di HP temen gua cok. Dan ini beneran kayak asli pada zaman itu gua nonton. Apalagi ya kalian tahu lah zaman-zaman ini tuh kamera masih pada burik gitu ya kan. Coba kita tonton videonya kali supaya kalian paham sedikit-sedikit konteksnya. Anjir tuh, dari grafiknya aja nanti dia tuh muncul dari belakang kalau enggak salah. Ini orang lagi ngamen gitu ya. Sabar, kita coba cepetin dikit-dikit. Tuh. Dan itu kayak ini bisa aja settingan sih, tapi ya dari grafiknya mendukung banget tuh. Itu ya Allah. Itu belum dah. Eh, nyamper ke siapa? Tuyul. Nyamper ke siapa? Dia dah. Sedar pun aing bener aing. Oke, jadi itu dia videonya. Yang dimana kalian coba komen di bawah dah. Ini tuh asli apa enggak adik-adik. Tapi kalau emang dari dari movementnya atau dari cara geraknya sini kayaknya manusia dah. Lihat nih pas dilompat nih. Tuh, dia kayak slap gitu. Oke, lanjut lagi ke level 22. Lagi-lagi di sini udah mulai creepy banget ya kan. Yang dimana ini ada foto tuyul lagi kayaknya, ini nggak tahu foto apaan. Dan di sini mungkin gua pengen coba mencari yang namanya gua nggak nemu ada yang bagus sih di sini. Cuman mungkin kita coba cari yang Neo Mugicha Incident. Coba kali kita cari yang itu. Oke, jadi ini dia videonya yang kudapetin di internet. Yang dimana di sini konteksnya itu ada sebuah anak berumur 17 tahun kalau nggak salah tadi yang nge-hijack. Hijack tuh kayak nge-hijack tuh apa sih bahasa Indonesia? Pokoknya dia kayak masuk ke bis terus dia orang di dalamnya, coy. Oke. 24 hour of terror. Jadi dia ngebajak ini, yang ngebajak satu bus gitu guys selama 24 jam. Oh iya anjir. Jadi dia sambil bawa ini, sambil bawa pisau tuh. Anjir, ngeri juga ya. Bayangin lu di bus malam-malam ada orang ginian, gila anjir. Apalagi ini Jepang loh guys. Ya gue tahu Jepang emang pada ini orang-orangnya pada stres, banyak yang stres, bukan pada stres sih. Banyak yang stres kayak gini. Cuman ya ngeri juga sih ini. Oh iya, jadi dia kayak ngetahan dia ya, bukan ngetahan siapa sih? Sandra yang Sandra. Anjir. Oke. Oh ini footage aslinya. Woi, masuk. Jadi keren juga ya. Oke, di sana mereka masih mana orangnya? Dan ini real life situation ya guys, ini beneran terjadi di dunia nyata gitu. Tuh. Pada dikeluarin. Oh, tuh pisaunya yang dipakai tuh buat ngancem orang-orang. Wah, ngeri. Mana? Mana ininya? Yang apa? Suspeknya. Oh, itu dia. Itu di belakang tuh. Anjir. Oke, jadi di sini deskripsinya atau konteksnya katanya ada sebuah anak berumur 17 tahun yang ngebajak sebuah bus dan nusuk satu passenger itu apa ya? Satu penumpang sampai meninggal dan dua orang ditusuk sampai kesakit-sakitan. Aduh. Gue tiba-tiba bingung ya gimana cara nge-translate Indonesia ya. Pokoknya dia tuh ngebunuh satu orang dan dua orangnya luka-luka gitu maksud gue coy. Anjir ngeri, selama 24 jam di bis itu. Oke, itu dia videonya, cukup menarik, gue gak pernah denger ini sebelumnya. Tapi ya itu dia yang terjadi.
Oke, lanjut lagi di level 23 dan di sini warnanya beda lagi coy, menjadi warna ungu. By the way, ini profilnya cukup tidak diketahui ya karena emang ini nggak tahu foto apaan. Tapi di sini deskripsinya bilang kalau emang Magenta Entry are website related with one of the deepest rabbit holes on the internet called SOT32. Oke, gua nggak tahu SOT32 apaan. It involve more than 100 webpages and a movie called SOT32. Mungkin kita cari dulu ya, apa itu SOT32 supaya kita ngerti konteksnya. Oke, jadi pas gua cari SOT32, itu yang keluar di Google adalah sebuah perusahaan pertambangan anjing. Kayaknya bukan ini dah yang dimaksud dari fotonya itu. Tapi ya mungkin yang kalian kalau emang tahu coba komen di bawah dah. Gua juga enggak ngerti anjing SOT32 yang dimaksud di foto ini apaan. Tapi ya langsung aja mungkin kita cari beberapa konten yang udah disediain di sini. Dan langsung aja di sini gua langsung tertarik sama yang paling atas karena emang ini tuh apa namanya linknya atau URL-nya itu kayak deep web coy, kayak random-random kata-kata gini. Tapi di sini belakangnya .com jadi bukan deep web. Yang langsung aja bentar gua copy dulu, langsung kita cari habis itu. Dan enggak ada yang keluar. Aduh, hoax anjir. Oke, mungkin karena emang itu nggak ada, kita coba yang lain kali. Mungkin ini 5555555555.com. Tapi ini gue bingung berapa kali limanya. Kita hitung lagi coy, belajar berhitung bersama gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 kali limanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. .com. Kita coba lagi yang ini. Jadi pas gua cari ini, ternyata ada satu file yang muncul bisa kita download, namanya chaincell.mp4. Oke, nggak apa-apa kali ya, kita coba download. Ini adalah video guys, coba kali kita buka. Wajib kaget, kaget, sumpah gua kaget. Itu lagunya kenapa harus gitu dah? Kira-kira gitu sih konten dari videonya yang gua nggak tahu ini konteksnya apa, tapi ya SOT32 ya kan katanya ini adalah sebuah website yang apa sih duplikasi hoaxnya gitu. Gua juga nggak tahu sini SOT32 maksudnya apa dah anjing. Oke, lanjut lagi di level 25. Di sini ada foto badut creepy lagi dan di sini ada website-website yang diberikan. Mungkin di sini gua pengen coba cari yang nggak ada yang menarik sih menurut gue guys, kayak cuman website-website biasa gitu. Tapi mungkin kita coba cari yang mana ya? www.yagra.com. Coba kali. yagra.com. Dan ya ada download link lagi. Kayaknya semuanya sama dah. Semua yang dikasih sama semua dah ini. Yang dimana mereka ngasih link ini coy. Gua nggak tahu konteksnya sih. Jadi kayak apaan gitu anjing. Tapi ya mungkin kalian yang lebih paham coba komen di bawah. Dan ya mungkin ini berdua sama semua isinya. Jadi kita langsung lanjut lagi aja ke level 26. Oke, sekarang level 25. Yang dimana di sini profilnya lagi-lagi adalah sebuah foto aneh tanpa konteks. Tapi ini nggak terlalu nyeremin sih, kayak cuman orang pakai topi doang ya. Di sini gue pengen coba cari yang namanya nggak terlalu ada yang menarik sih menurut gue di sini guys. Mungkin coba kita cari blackye.avi. Avi ini nama format film by the way. Oke, lagi-lagi adalah sebuah file yang berhubungan dengan horror-horror. Jadi bagi kalian bocil-bocil yang takut sama horror sama kayak gue, hati-hati coy. Oke. Jadi yang liatin satu foto, terus dia muter-muter, terus ada kayak foto-foto kayak versi efek-efeknya. Dan anjir, ini mah ada foto The Jeff the Killer bagi kalian yang nggak tahu. Di episode kemarin sudah dibahas. Ini ada foto, anjir ini foto apaan, cuk? Kayak video mengerikan doang nggak sih? Your eyes will be black, black ye. Waduh.
apakah ini adalah sebuah video-video menakutkan dan kalian akan mimpi buruk? Gua nggak tahu juga. Oke, itu dia level 25. Kita lanjut lagi ke level 26, yang dimana di sini ada sebuah foto, ini foto orang pakai topi ini nggak sih, topi chef gitu nggak sih? Gua juga kurang tahu. Tapi di sini ini udah mulai sedikit ya kan keyword-keyword yang diberikan. Dan mungkin gue pengen coba cari yang namanya, gue nemuin yang cukup menarik nih. Transgender cook on testicle. Jadi transgender masak titiknya, bekas titiknya. Ya coba kali. Oke, jadi di sini katanya transgender cook on testicle and eat them before sex change. Ya, ini ada balls-nya anjing. Oh, dan beneran gitu anjing. Jadi ini apa, bentuk biji peler tuh gini ternyata guys. Anjing. Dan katanya dimakan sama dia, cok. What the fuck? Oke, itu dia level 26, cukup aneh dan creepy itu sih anjing. Jadi mungkin langsung lanjut aja kita ke level selanjutnya. Oke, selanjutnya di level 27 ada foto bapak-bapak yang dijadiin warna merah ya kan. Jadi cosplay Hellboy dia. Yang dimana di sini ada warna berbeda lagi, yaitu warna hijau, hijau lemon gitu. Dan dari deskripsinya dibilang lime entry are related with internet art project called LHOHQ. Nggak tahu itu apaan. There are ton more website like this for more, dan dikasih link pastebin.com blablabla. Oke, kita mungkin coba buka dulu bagian kirinya, yang bagian warna merah atau yang normalnya. Di sini mungkin gue pengen coba cari yang namanya deepbluedreamhunterlong.com. Itu apaan? Nggak tahu juga. Jadi di sini ada sebuah, ini apa sih, kayak terminal gitu bagi kalian yang tahu versi bahasa-bahasa komputer ya kan. Katanya starting Deep Blue guys. Recommended 12 Desember. Ini bahasa-bahasa apa anjir? Deep Blue. Aduh, ini bahasa-bahasa programmer guys. Dan ini enggak ada konteks ya by the way. Sudo-sudo. Nah, ini di bahasa-bahasa komputer nih bagi kalian yang enggak tahu sudo-sudo gitu-gitu. Sudo apt. Nah, kan ini install. Oh. Ada foto orang ketarik ke situ, ketarik ke dari komputer, ketarik ke mukanya. Terus ada foto aneh yang dimana ada enggak, ini foto sulap anjir. Ya enggak sih? Ya, ini kayaknya tutorial sulap anjing. Kok ada di sini? Sangat random, cok. Terus ada chess, ini kayaknya yang tahu bahasa chess. Kok gerak sendiri dia tadi? Oke, ini ada strategi chess yang gua enggak nonton jadi enggak tahu. Terus ada ini, apa namanya? Lumba-lumba. Terus ini ada kayak enggak tahu apaan. Ada foto orang dengan analisisnya. Terus ada angka-angka, ini enggak tahu apaan lagi. Kayak lecun, katanya lecun di sini. Lecun apa anda? Terus ada catur lagi. Ada turnamen catur. Tahun 1000 berapa nih? Ini turnamen catur lama sih. Oh, ini kayaknya ini dah film yang siapa sih, Queen of Gambit kalau kalian nonton di Netflix ada tuh. Terus ada presentasi mungkin. Terus ada komputer pertama di dunia mungkin aja. Gue juga sotoy sih sebenarnya, nggak tahu. Terus ada kayak presentasi. Oh, ini foto yang sama. Ada ini wallpaper warnet di tahun 2010-an kalau emang kalian ingat. Terus ada, ini cuman kayak foto-foto random nggak sih guys? Ini nggak tahu apaan. Ada otak anjir. Ada lumba-lumba dengan side eye looking. Criminal offensive side eye. Terus ada lumba-lumba around the world. Dan udah. Lanjut lagi di sini gue pengen buka link yang ditaruh di deskripsinya coy. Ada pastebin.com. Coba kali ya. Aku baru inget ya, namanya paste gitu kan. Ini adalah sebuah kumpulan link-link mungkin dari ini video apaan anjir. Dari namanya aneh-aneh sih, kayak Goodbye Zombie, terus ada Chicago School. Maksudnya apa anjing? Apakah ini penembakan sekolah? 911 evidence tuh kan. Dan di sini lumayan banyak gitu guys. Lumayan banyak ya kan. Gua coba buka salah satu kali. What the fuck? Ini foto apaan, cok? Gua enggak yakin bisa dilihatin. Tapi aduh, ini bikin sakit mata sih ini. Ada foto random nih, foto apaan, cok? Worshipping. Ini banyak banget kata-kata yang harus disensor di sini.
karena emang ini, tapi beneran ini bikin sakit mata anjir, bukan apa nih backgroundnya itu ganti-ganti bikin epilepsi cok. Oke, jadi intinya itu dia website, salah satu website yang kubuka tentang nggak tahu itu tentang apaan, tapi ya intinya gitu coy. Oke, lanjut lagi ke level yang terakhir mungkin untuk video kali ini karena gua record udah hampir 2 jam. Jadi ini adalah level 30. Mungkin gua setiap episode gua bakalan buat 15 level sama kayak video sebelumnya. Tapi intinya ini dia level 30 yang dimana ini fotonya lagi-lagi aneh dan creepy. Mungkin di sini gua pengen coba cari yang Ghost Rider Cartel video. Waduh, yang berhubungan kartel-kartel biasanya bahaya anjing. Oh, what the fuck, man. Oke. Okay. Anjir, dia masih gerak, cok. What the gua paling malas. Sumpah gua paling malas nonton ginian. Sumpah. Oh, shit, man. Oke, okay, jadi ya seperti yang namanya Ghost Rider ya kan. Yang dimana di sini tapi dicobain ke manusia asli. Ya kalian tau lah Ghost Rider tuh kepalanya kebakar terus keren gitu kan. Tapi pas dicobain anjir ngeri. Dan ini dia sambil gerak loh guys. Dia masih gerak loh anjing. What the fuck man. Anjir video-video kartel emang ngeri sih. Gue bersyukur cok tinggal di Indonesia dan gak ada gini-ginian. Aduh. Oke, gue saranin jangan sama sekali nonton karena itu brutal banget dan jangan cari-cari juga ya kan. Aduh, sumpah gue langsung lemes men, paling males gue nonton ginian sumpah. Oke, itu dia level 30 yang baru aja kita cari. Dan kalau emang kita zoom out, boom, ya kita tuh masih di sini dan masih panjang banget ke bawah anjir. Dan ya gitu aja, makasih banyak buat nonton. Gue online kun Eke Leon, Leon Eke online kun, pamit undur diri dan bye-bye.